syukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Kau cukur, he? Kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Cerita MC mukul di layar, membawa fakta tak ada yang tersamar. Polikarpus berusaha jatuhkan Islam, namun semua fitnah kini terbongkar terang. Ray Tung Tung, Edis Mim dan Saifuddin, semua disikat dengan bukti yang mengalir. Setiap dusta kini berbalik arah, tak ada ruang untuk kebohongan bersembunyi lagi. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan doktor akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Setiap video adalah lembaran kebenaran, setiap kata menghapus kebohongan yang disebarkan. Mereka yang dulu bicara lantang tanpa dasar, kini terdiam karena bukti tak bisa diabaikan. Beberapa kali sana dengan tenang dan sabar, menjawab satu persatu tuduhan palsu yang mereka lempar. Mereka coba membungkam dengan cara kotor, namun nyatanya kebenaran tetap bersinar lebih terang. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan doktor akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Tetap akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Jadi HMC adalah bukti nyata bahwa dusta tak bisa bertahan selamanya. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, meski mereka berteriak dan mencoba menghalangi jalannya. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan doktor akal, namun cahaya takkan terbongkarlah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Mereka bisa berusaha membungkam dengan ancaman, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Doktor akal dan Jadid HMC adalah suara yang takkan pernah diam saat dusta menyebar. Kebenaran itu cahaya yang tak bisa dipadamkan, meski mereka mencoba, meski mereka menghalangi. Segala tipu daya mereka hanyalah sia-sia, karena kebenaran tak akan pernah mati. Mati, 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 mati. Jadid HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Tetap akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Tetap akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Jadi HMC adalah bukti nyata bahwa dusta tak bisa bertahan selamanya. Siapa yang susu babu tadi anda? Mi, 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 m
Hey, senyum jangan terpaksa banget. Joget dong, joget. Oke, guys, put your hands up in the air, guys. Kita panggilkan bintang tamu kita. Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time C, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ratu Entok atau Ratu Talisah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh Polda Sumatera Utara atas dugaan penghinaan kepada agama Kristen tentunya, karena dalam video yang diunggah ya atau dibuat oleh Ratu Entok, di situ ada foto yang diduga dan juga dipercaya oleh teman-teman Kristen sebagai foto atau lukisan Yesus. Ya, sekali lagi, banyak teman-teman Kristen meyakini bahwa itu adalah Yesus. Meyakini, teman-teman, ya. Tetapi apakah itu benar foto atau gambar Yesus? Ya, kita nggak tahu, teman-teman. Kan begitu. Jangankan gambar Yesus, gambar nenek buyut kita saja, atau 5 generasi ke atas kita, di saat belum ada yang namanya foto, belum ada kamera, ya kita nggak tahu. Kalau kita lihat, contoh nih, ada gambar Gajah Mada, kan begitu. Pati Gajah Mada, itu kan gambar, lukisan. Apakah aslinya seperti itu? Ya kita nggak tahu. Belum ada foto pada zaman itu. Begitu juga dengan Yesus. Ya, kita tahu banyak sekali gambar-gambar Yesus di media sosial. Bahkan ada yang versi Afrika, versi yang lain gitu ya. Banyak sekali. Segala versi ada, teman-teman. Nah, ini kalau kalian nanya tanggapan saya. Jadi, Ratu Entok ditangkap karena dianggap sudah menghina Tuhannya teman-teman kita sebelah, Tuhannya teman-teman Kristen, karena mereka meyakini foto tersebut adalah foto atau gambar Yesus. Ya, dan ini cukup mengejutkan. Ya, cukup mengejutkan karena luar biasa sekali, teman-teman, ya. Saya nggak ngerti dan saya nggak tahu sebenarnya kok bisa gitu. Karena biasanya kalau prosedur, kan ini ada pelaporan nih, atas laporan dari teman-teman ke Polda Sumut. Biasanya dipanggil dulu gitu. Dipanggil untuk dimintai keterangan. Tetapi kemarin langsung dijemput oleh pihak Polda Sumut. Artinya kalau sudah penjemputan, itu ada. Ya, ada dasarnya gitu. Nggak mungkin Polda itu menjemput kalau nggak ada dasarnya. Nggak ada alasan, nggak mungkin mereka jemput. Artinya, alasan yang bisa mereka kemukakan biasanya ada potensi. Ada potensi dari terlapor untuk melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Barulah mereka boleh mengamankan. Kalau ada potensi seperti itu. Jadi diamankan, diperiksa, setelah diperiksa, dilakukan gelar perkara, setelah gelar perkara baru ditetapkan apakah dilanjutkan atau tidak. Dan dalam kasus Ratu Entok itu dilanjutkan, ya. Teman-teman bisa baca. Polda Sumut menetapkan selegram Kota Medan Ratu Talisah RT alias Ratu Entok sebagai tersangka terkait video viralnya yang menyuruh Yesus untuk memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Setelah berstatus sebagai tersangka, Ratu Entok ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut. Berdasarkan hasil gelar perkara, yang bersangkutan RT ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan juga dilakukan penahanan terhitung mulai malam ini, kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wayudi, Selasa malam, tanggal 8 bulan 10. Mantan Kapolres Biak Papua itu mengatakan Ratu Entok dijemput paksa oleh penyidik dari rumahnya tadi siang. Dalam kasus ini, kata Hadi, Ratu Entok dijerat UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, jadi jelas, teman-teman, ya, bahwa dilakukan penjemputan siang, status tersangkanya ditetapkan malam setelah dilakukan yang namanya gelar perkara. Kan begitu, setelah gelar perkara baru ditetapkan bahwa status Ratu Entok berubah menjadi tersangka. Ya, ini teman-teman harus ngerti, ya. Dan kalau banyak teman-teman bilang, loh,
masa jadi tersangka, padahal kan foto tersebut belum tentu Yesus, kan gitu. Belum tentu. Kan cuman diyakini. Cuman diyakini oleh teman-teman Kristen. Dan yang meyakini pun belum tentu semua. Kan begitu, teman-teman. Karena nggak mungkin semua orang Kristen sepakat bahwa foto atau lukisan Yesus itu yang itu. Pasti ada yang mau lukisan yang lain, kan gitu. Pasti ada yang bilang, enggak, yang benar itu lukisan yang ini. Ya, yang lukisan yang ini, gambar yang itu. Karena memang banyak. Banyak sekali. Tetapi di sini, ya ini sudah terjadi, dan pembuktiannya biasanya nanti di persidangan, teman-teman. Pembelaan yang bisa dilakukan Ratu Entok bukanlah di sini. Karena di kepolisian, begitu mereka menahan, begitu mereka selesai gelar perkara, maka mereka menetapkan. Dan kalau mereka menetapkan, mereka sudah siap dengan konsekuensi yang mereka lakukan. Ya, itu sudah. Jadi apa yang bisa dilakukan Ratu Entok? Dia bisa melakukan namanya prapit, pra-peradilan. Terus yang kedua, kalau memang pra-peradilan kalah, nanti dia bisa di persidangan untuk membuktikan bahwa ya dia tidak bersalah. Ya, tapi itu mekanismenya nanti kita akan jelaskan di lain konten. Tetapi di konten kali ini yang ingin saya pertanyakan, teman-teman, akan gitu. Yang ingin saya pertanyakan, saya agak bingung gitu. Saya agak bingung dengan Polikarpus-Polikarpus yang saya lihat konten-kontennya belakangan ini. Itu begitu bersemangat. Begitu bersemangat untuk memenjarakan Ratu Entok. Kalian boleh cek, teman-teman. Berapa banyak konten-konten Polikarpus yang sibuk, ya. Sibuk mengatakan ini wajib dipenjara, sudah dijemput, bla bla bla, wajib ini, beginilah begitu. Ya, Ustadz Kainama juga harus ditangkap, ya. Bang Zuma, ya, si Zuma itu begini. Wah, kencang, teman-teman. Kencang. Semua channel-channel Polikarpus sepakat membahas hal ini. Dan saya akan tunjukkan buktinya. Ya, mohon maaf, ini agak lemot, ya. Agak lemot, teman-teman. Nah, ini ya, contoh nih, TV Laskar Kristus. Astagfirullah, ini nggak bisa dibuka, teman-teman. Agak lemot. Ya, kalian bisa lihat. Di sini, konten-konten yang dia hadirkan, ya langsung nih. Ratu Entok ditangkap, Ustadz Zuma mengamuk, nggak terima. Ya, nggak terima akan serang Kristen. Wah, luar biasa ya, fitnahan dari TV Laskar Kristus. Seperti yang udah saya bilang ya, ini berjilid-jilid. Berjilid-jilid mereka buat. Bahkan sebelum Ratu Entok dijemput, mereka sudah buat berjilid-jilid. Yang saya bingung, nah, mohon maaf, yang saya bingung ini, teman-teman. Yang saya bingung itu, mengapa orang yang jelas-jelas melakukan penistaan dengan sangat terang benderang. Kalau Ratu Entok ini kan karena foto tersebut diduga sebagai foto atau lukisan Yesus. Diyakini oleh teman-teman. Tapi kalau yang ini udah fix terang benderang, teman-teman. Seorang pria menginjak Bible, teman-teman. Ada tulisannya Alkitab. Ya, ada tulisannya Alkitab diinjak-injak sama dia. Bahkan channel-channel sebelah juga sudah tulis, polisi segera tangkap pria ini yang menginjak-injak Alkitab. Dan sudah banyak sekali orang-orang yang membahas ini, baik dari kalangan Muslim maupun dari channel-channel kalangan Kristen. Jelas-jelas menginjak Bible ya, dan saya lampirkan buktinya, teman-teman. Susu babi sabar nggak sih? Hey, senyum jangan kepaksa banget. Joget dong, joget, joget. Okay guys, put your hands up in the air guys. Kita panggilkan bintang tamu kita. Bu Sofi. Asik asik. Kalian itulah yang kita sudah saksikan bersama, dan ini sangat viral sekali, teman-teman. Ya, saya cuma kasihan sebenarnya. Yang pertama itu orang akan melihat ajaran agama mana yang benar. Di sini bisa dilihat, bisa dinilai. Itu yang pertama. Kedua,
gara-gara oknum seperti si Bang Logika ini, itu ya bisa jadi terbawa nama Islam rumah sekalian ya, karena dia beragama Islam. Ya, padahal ini perbuatan-perbuatan oknum gitu ya, yang memang ya tidak berakal gitu ya. Biasa kita di dunia apologet itu kita katakan botol ya, bodoh dan tolol gitu ya. Jadi gak berpikir panjang rumah sekalian. Itu kitab suci, dan bayangkan saja, ya sekalipun nanti tidak dilaporkan, ya bisa saja pihak kepolisian bertindak, ya, dengan viralnya ini, ya, seperti yang waktu itu ada dari Medan juga ya, yang TikTokkan juga dia menghina kekristenan, itu tanpa dilaporkan langsung diproses oleh pihak kepolisian. Nah, yang saya kasihan dalam Bang Logika ini kan pastinya punya keluarga, ya, ya, kemungkinan besar udah punya istri, kemudian udah punya anak misalnya gitu. Lalu misalnya diproses nih, dikasih 1 tahun saja lah misalnya kamu dikurung gitu ya. Apakah kamu gak kasihan dengan keluarga kamu? Dengan tindakan konyol seperti itu. Apa sih untungmu ketika Anda kemudian mengolok-olok Alkitab, lalu Anda injak Alkitab, ya taruh kakimu dua-dua di atasnya. Terus sekali saya teringat dengan Ibu Uti. Yesus berkata, dari buahnya lah kita tahu pengajarannya, ya kan? Nah, tinggal pengajaranmu, yang buahnya apa, pengajaran saya buahnya apa. Mereka cepat ya, bingung saya dengan pengajaran. Buahmu itu apa, Pak? Makanya kan saya tanya, buahmu itu apa? Nah, kayak kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa, maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu, Pak, ya. Okay, semua ya? Kita punya buah, semua. Loh, apanya? Kan saya sudah bilang, Roh Kudus berkata kepada saya, kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga tidak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana, Pak? Nah, buahnya ya, Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang benar aja Bapak, jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah tanya Paul jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu, Peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak, saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum, saya punya foto minum. Yang lain orang aku Tuhan Yesus loh, Pak, beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Pak, aku Bapak mungkin menghujat. Ini loh, Pak, kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah kata Bapak itu, kamu gimana, Pak? Gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak, bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Foto Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok berfoto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu ini fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu.
Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian, tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun, gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. 9 tang. Ini tadi ya Pak ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf atau Al-Umiyun, seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmat. Anda buta huruf enggak? Hilang dia. Hilang Pak. Langsung lari dia. Aduh, enggak jelas Bapak ini ya. Ngomong kebenaran, ketika ditanya mana kebenaran dari anak 9 tahun, Bapak lari. Kabut. Ini Islam ini, coba tanya dulu ini Islam ini. Oh, siapa ini? Enggak sih, kayaknya Kristen ini. Islam, coba tanya lah. Halo, pas love. Wah, Islam. Baginda kalau dia tanya, Mampus. Shalom, Pak. Astaga, tim ambulan udah di bawah ya kan. Itu pertanyaan Elia bagus loh. Kebenaran apa yang datang dari seorang pria yang menggauli bocil 9 tahun? Itu jawab dong. Kayak kita kan cuma bertanya kan, tidak menyimpulkan kan? Bukan. Itunya. Kami baik loh, kami mau bertanya loh. Kami kan kipu, siapa tahu kami dapat hidayah. Iya, siapa tahu mengucapkan dua kalimat syahadat si Elia ya kan. Berikut sama cicak-cicaknya. Cicak mau mualaf kan yang gini itu loh. Bojak ranggang. Udah ranggang orang ini semua. Elia, cemana Elia ini? Kau downgrade dulu lah Elia. Ah. Gak tahu lah aku itu. Mananya? Kok nggak ada yang naik? Iya, kok nggak ada yang naik? Cuk, kita naikkan dulu ya. Mengejutkan teman-teman. Ini lebih sadis. Lebih sadis. Injak Bible. Paul Jang bilang apa? Tukang sampah lagi. Tukang sampah. Tapi coba lihat. Nggak ada yang laporin. Nggak ada yang laporin, teman-teman. Kalau logika, itu jelas-jelas melakukan penistaan. Menginjak Bible. Tetapi kenapa nggak dilaporin? Ya, kuat dugaan karena dia berbalik arah. Sekarang menjadi menghujat apologet Islam. Menghujat Muslim. Menyerang Islam. Sehingga dianggap, oh udahlah, jadi teman gitu. Tapi kan itu cuma di kalangan Polikarpus. Seharusnya di kalangan Kristen awam itu berhak melaporkan. Kalian nggak perlu terpengaruh dengan statement-statement Polikarpus seperti Kiamat, Sofiatul, dan sebagainya. Kalau Pak Bom-Bom dan kawan-kawannya bilang, udahlah gak apa-apa lah, si logika kita maafkan, ya. Yang penting dia sekarang nyerang Islam. Ya, kita dukung dia nyerang Islam. Ini kan konyol sekali. Jadi hukum itu tergantung jadinya. Tergantung penilaian subjektif dari sekelompok orang. Bukan berdasarkan realita. Bukan berdasarkan data. Nah, ini gawat sekali ya, kalau diterus-teruskan seperti ini. Dan sekali lagi, kalau kita bicara foto Yesus, gambar Yesus, kalian boleh search di internet. Berapa banyak gambar Yesus? Berapa banyak? Betul tidak? Karena apa? Karena gambar itu dibuat oleh orang. Kan begitu. Lukisan Yesus itu dibuat oleh orang. Namanya dibuat oleh orang, ya pasti beda. Cara gambar saya, cara gambar teman saya itu beda. Saya mau gambarkan sebagai pria yang maco misalnya. Yang sana gambarkan ya lebih lembut orangnya gitu kan, garis wajahnya lebih lembut dan sebagainya, tergantung orangnya. Masalahnya kenapa semua dianggap sebagai Yesus? Saya bingung juga. Ya, sebenarnya apa yang menjadi ciri khasnya gitu? Apa yang menjadi ciri khas itu adalah Yesus? Apakah karena hanya salib? Ya, atau yang lain?
Tapi itulah mereka, teman-teman ya. Itulah mereka, dan sekali lagi nanti pembuktiannya adalah di persidangan, kalau membuktikan bahwa itu benar Yesus atau tidak. Karena dari pihak polisi ataupun jaksa penuntut ya, kalau diterima oleh jaksa. Jadi kan nanti pelimpahan berkas itu dari pihak kepolisian ke jaksa, jaksa pasti akan minta sedetail mungkin, selengkap mungkin. Termasuk keterangan dari ahli. Artinya dalam hal ini ahli agama Kristen itu pasti, ahli agama Kristen pasti dilibatkan dan wajib ya, mengatakan bahwa yes, itu adalah Yesus. Yang saya bingung, apakah ahli agama Kristen itu bisa dengan yakin mengatakan itu adalah Yesus. Pasti itu. Dasarnya apa? Kan begitu. Jadi semua tergantung ahli kalau di sini, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, loh itu kan bukan Yesus, bisa jadi itu yang mana-mana-mana gitu kan. Ya semua tergantung ahli. Kalau ahlinya berani, ya ahlinya berani mengatakan yes, itu Yesus, ya sudah. Nanti ujungnya adalah hakim yang menerima enggak keterangan dari ahli ini. Kan begitu. Yang terakhir pengambil keputusan ya tetap hakim. Hakim yang berhak memutuskan, ahli sudah ngomong nih, ya menurut ahli agama, ya agama Kristen bahwa yes, itu adalah Yesus. Menurut ahli ahli bahasa, ya itu adalah provokasi. Kan begitu. Menurut ahli hukum, ya ini sudah melanggar. Dari keterangan-keterangan itu, hakim akan mencecer, akan menanyakan, akan meminta ahli-ahli ini dihadirkan. Ahli dipanggil di sidang untuk dipertanyakan lagi, supaya diminta keterangan lebih jelas oleh pihak pengadilan, dalam hal ini hakim. Ya, setelah hakim tahu, ya setelah hakim merasa bahwa datanya sudah lengkap, dari hakimlah mempertimbangkan. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, ya yang begini-ginian ini kan ya kita tahulah, karena Ratu Entok ini juga sebenarnya punya banyak musuh, ya punya banyak yang tidak suka. Apalagi kita tahu belakangan ini Ratu Entok juga aktif di live ya, membahas dunia perbandingan lintas agama. Ratu Entok ini termasuk sangat aktif di perbandingan lintas agama. Beberapa kali saya lihat dia masuk di komal-komal untuk diskusi dan sebagainya. Itu membuat banyak yang gak senang sama dia. Banyak orang marah. Belum lagi yang gak senang mungkin dari bisnisnya. Yang menjadi saingan dia, itu juga pasti ikutan ngomong. Pasti banyak yang seperti itu. Ini karena dia Ratu Entok dan dia adalah selebgram, dia adalah tokoh masyarakat, ya, dianggap terkenal, sehingga cepat. Kan begitu. Ya. Terus, kalau kita lihat teman-teman, sekali lagi, yang namanya manusia, mau seobjektif apapun, tetap kadang-kadang penilaian subjektif itu bermain. Yang namanya manusia, ya kita wajar lah. Ya, wajar gitu, nggak luput dari yang begituan. Dan sekali lagi, Ratu Entok ini adalah seorang public figure, nama aslinya adalah Irfan Satria Putra, dia adalah seorang transgender, ya, dan juga adalah seorang pengusaha skincare, yang dinamakan RE Glow, ya, Ratu Entok Glow nampaknya ini. Produk tersebut sering dipromosikan secara aktif di media sosial. Dan kita tahu Ratu Entok ini termasuk yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan sensasional. Ya, dan kalau kalian nanya pendapat saya, bisa dibilang saya cukup tahu betul lah yang namanya UU ITE ini. Karena saya sendiri dilaporkan oleh Polikardus. Dilaporkan di tempat yang sama juga, di Polda Sumatera Utara, kan begitu. Ya, jadi, yang dialami Ratu Entok, waktu diperiksa tempat duduknya pun bisa jadi tempat duduk saya duduk, gitu kan. Saya begitu lihat video itu, teman-teman, video Ratu Entok naik ke tangga, ya saya langsung, wah, tangga itu, gitu kan. Saya tahu betul, gitu. Itulah saya bilang, bisa jadi dia duduk di meja tempat saya duduk. Ya, kursi yang sama. Dan saya tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaannya apa dan sebagainya gitu. Nah, jadi kembali, kita harus ingat teman-teman, ya, hukum itu, ya, itu bukan ilmu pasti. Hukum itu bukan ilmu pasti, karena banyak hal. Ya, banyak hal yang terlibat di situ. Baik itu intervensi secara politik lah, intervensi bla 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 dan sebagainya. Ya. Itulah kenapa ada kasus yang cepat, ada kasus yang lambat. Jadi semua itu banyak hal. Kerja penyidik itu tergantung juga tekanan gitu kan. Kalau dari bosnya tekan begitu kencang, wah itu kencang juga kerjanya. Wajar. Namanya manusia. Jadi kembali Ratu Entok ini harus punya tim. Harus punya PH yang mumpuni, yang ngerti tentang UU ITE. Dan jujur banyak. Banyak PH itu
ya memang pintar, jago, tapi mereka nggak spesialis di bidang ITE. Nah, ini teman-teman harus garis bawahi dan jadi pelajaran. Jadi pelajaran juga gitu. Saya kasih tahu. Karena memang banyak PH di luar sana yang hebat. Tapi kan setiap orang biasanya adalah bidang yang dia spesialis. Ada orang spesialis di sengketa tanah, ya, yang berhubungan dengan tanah. Ada yang jago di bagian bisnis, penipuan, ya, yang berhubungan dengan usaha. Ada juga yang jago di hal masalah kriminal, misalnya penculikan, pembunuhan, ya, yang berhubungan dengan kriminal. Ada yang jago di bagian narkoba, jadi dia ngerti pasal-pasal narkoba itu di mana-mana yang bisa dijadikan celah, kan begitu. Begitu juga dengan UU ITE ini. Karena ini UU apa yang sangat jarang terjadi, teman-teman. Kita harus akui gitu. Belakangan-belakangan ini kan, yang namanya ITE ini marak. Kalau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, masih sedikit. Bahkan 10 tahun yang lalu, tak ada atau enggak. Kan begitu. Kan tim cyber itu kan baru-baru. Sejak internet gitu kan. Begitu juga dengan hukumnya. Berubah terus, teman-teman. Bahkan UU ITE itu baru direvisi 2024 ini. Baru yang terbaru lagi. 2024 ada yang perubahan. Ada perubahan. Jadi, kadang-kadang PH itu nggak update. Karena dia jarang nangani kasus gini, jadi nggak update. Itulah saya bilang, harus pilih yang benar-benar paham. Harus pilih yang benar-benar ngerti. Karena saya sudah pernah menghadapinya, bahkan saya punya PH itu beberapa kali ganti ya. Penasihat hukum saya, pengacara saya berapa kali ganti. Jadi saya tahu betul ini. Saya tahu betul. Jadi nggak segampang itu, teman-teman. Kalau ada yang keluar-keluar di media, gaya-gayaan, wah ini tenang aja, gini-gini. Ya tenang. Ya lu tenang. Orang yang mengalaminya belum tentu tenang. Itulah saya paling nggak suka, jujur ya. Paling nggak suka dengan orang-orang yang mempermudah hal. Udah nanti kita balas. Kita lampirkan juga Polikarpus-Polikarpus yang menghujat Islam. Kan gitu. Banyak itu komentar-komentar gitu. Kan banyak juga itu penghujat-penghujat Islam. Ya laporkan, itu beda kasus, teman-teman. Jadi nggak bisa kamu beralasan, loh kan banyak juga penghujat di luar sana. Kenapa saya saja? Nggak bisa, teman-teman. Nggak ada hubungan. Kasus ini. Kalau penghujat itu ya udah kamu laporkan, itu kasus yang berbeda. Jadi ini bukan seperti anak kecil yang berantem, terus nyala-nyalain orang lain di depan guru. Bilang sama gurunya, loh pak, yang ribut bukan saya pak. Si A, si B, si C juga ribut di kelas, kenapa saya yang dihukum? Nggak bisa gitu, teman-teman. Nggak bisa gitu. Jadi nggak sesimpel, nggak segampang itu. Bagi ada orang yang menggampang-gampangkan, ya karena dia nggak merasakannya. Dia nggak merasakannya, jadi enak. Banyak hal lah, teman-teman. Cuman saya nggak mungkin buka semua lah. Ya, saya nggak bisa buka semua di sini, karena nggak enak juga. Menyangkut banyak hal, menyangkut banyak nama, banyak teman-teman. Tetapi yakinlah, teman-teman. Yakinlah, ya. Nggak segampang itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya pernah di posisi Ratu Entok Dodo. Jadi saya tahu betul. Banyak Polikarpus kan teriak-teriak, wah, kok hebat kali dia gitu kan, selamat dan sebagainya. Ya ada cara-caranya, kita harus bisa meyakinkan, kita harus bisa melampirkan bukti gitu kan. Lo kalau cuman pasrah, cuman bilang, wah saya nggak salah, mampus lo. Nggak bisa gitu, harus ada lampiran bukti-bukti. Ratu Entok harus bisa memanggil ahli agama yang benar-benar itu penilaiannya jujur, lurus. Harus ada ahli agama yang mengatakan bahwa Yesus ini, ya bukan ini fotonya, bukan ini gambarnya gitu. Bahkan yang di kain Turin juga beda. Kalau dia bisa melampirkan, ya, menghadirkan ahli yang benar-benar, itu bagus. Baik itu di laporan kemarin, ya saat pemeriksaan, ataupun nanti di persidangan. Ya, waktu di persidangan kan jaksa bawa ahlinya. Jaksa bawa ahli yang diperiksa oleh pihak Polda, oleh pihak kepolisian. Ratu Entok harus bawa juga. Ahli yang benar-benar ngerti ya, jangan seperti KC kemarin. Ah, kalau si KC itu asli lawak, teman-teman. Mohon maaf saya katakan lawak. Si KC hadirkan ahli yang menurut dia, bukan ahli sebenarnya, ahli menurut dia. Ahli dia yang kasih gelar. Nah, ini kan kacau, bukan ahli yang diakui. Nah, ini pentingnya. Ini pentingnya. Dan sekali lagi balik lagi. Saya kadang bingung ya. Injak Bible enggak ada masalah. Bilangin gambar tersebut tukang sampah nggak ada masalah, tapi cuman suruh potong rambut jadi bermasalah. Suruh potong rambut teman-teman jadi masalah. Saya nggak ngerti mana yang lebih sadis, mana yang lebih sadis dengan menginjak Bible,
yang ngata-ngatain seperti yang dilakukan Paul Jang, belum lagi kalau HTD ngata-ngatainnya jauh lebih sadis lagi gitu. Nggak ngerti saya nggak ngerti, dan sekali lagi ya ini suka-suka Polikarpus lah kalau saya bilang. Ujung-ujungnya kan sesuka hati Polikarpus. Dan yang kita ngeri-ngeri sedap, kasus-kasus seperti ini bisa ditumpangi. Jadi saya dapat info banyak nih, Polikarpus-Polikarpus yang sedang cari muka, dan pingin mempaketkan juga gitu. Jadi membawa-bawa nama kayak Ustadz Kainama, ya, Bang Zuma, ya, terus Nora, Unirifa, Nandar, dan sebagainya untuk ikutan. Karena mereka melihat mungkin, loh bisa ini gitu kan. Kalau di Polda Jakarta, Metro kemarin, laporan mereka mental. Ada beberapa orang termasuk di Polda Sumatera Selatan, itu melaporkan Bang Zuma dan Ustadz Kainama. Tapi mental. Ya, mental artinya begitu mereka laporkan, mereka dari pihak kepolisian lihat, ya ini nggak bisa dikerjain gitu kan. Nggak ada pidananya, nggak ada pelanggaran yang dilakukan. Mereka nggak terima. Tapi mungkin dengan Ratu Entok yang seperti ini saja dianggap bisa, maka Polikarpus mungkin akan numpangi gitu kan. Wah sekalian nih, yang lain-lain nih. Ya, biar Polda Sumutnya juga ada kerjaan kan gitu. Biar Polda Sumutnya banyak nih, banyak kerjaan, banyak job gitu. Ini yang hati-hati, perlu kita antisipasi. Ya. Dan sebenarnya saya tahu banget teman-teman. Kalau ditanya siapa paling tahu di antara teman-teman apologet, teman-teman yang ada di dunia lintas iman ini tentang Polda Sumatera Utara, terutama untuk cybernya, saya rasa nggak ada orang lain selain saya untuk saat ini ya, untuk saat ini, karena baru bulan lalu saya di situ kan gitu, belum sebulan malah, belum sebulan, jadi saya tahu betul. Ya, dan ya kita nggak bisa ngomong lah di sini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya kita doakan aja lah. Ya kita doakan. Terus kalau ada yang nanya, bang itu kasus Gilbert kok jangan di tempat gitu kan? Ya jangankan kalian. Orang wartawannya tulis tuh, kasus Gilbert jalan di tempat nih. Saya baru buka nih ya. Kasus pendeta Gilbert jalan di tempat, pelapor kembali surati Polda Metro. Ya, karena memang nggak segampang itu gitu. Banyak hal lah. Ya, banyak hal yang jadi pertimbangan dari pihak kepolisian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan sekali lagi saya juga mohon doa ya teman-teman. Karena kalau lagi seperti ini biasanya Polikarpusnya lagi agresif gitu. Lagi agresif. Kalau ada yang nanya, bang, kasus abang kan udah selesai. Enggak, kasus saya belum selesai, teman-teman. Ya, kasus saya sendiri juga belum selesai, karena ya Polikarpus pasti akan terus berusaha. Apapun ceritanya, mana mungkin mereka membiarkan gitu kan, membiarkan kita membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan Polikarpus ini. Karena kan saya sangat gencar ya, membongkar Polikarpus-Polikarpus dan modus-modus tipuan-tipuan mereka, penistaan-penistaan yang mereka lakukan, mereka terus akan cecar. Ya, mereka nggak akan terima. Ya, jadi mohon doanya bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan ini, karena memang ya saya harus bayar pengacara, saya harus banyaklah yang kita keluarkan gitu ya, terbang ke Medan juga. Dan sekali lagi, PH itu sangat menentukan. Pengacara itu sangat menentukan. Jadi memang harus cari yang terbaik dan benar-benar mengerti. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.